Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari atau akhir ya, tanggal 4 November tahun 2022. Dan kita hari ini di Pasar Wage Tulaan ya. Saya tidak lupa mendoakan panjenengan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Nah, ini posisinya, suasananya Pasar Wage hari ini ya. Suasananya seperti ini hari ini. Dan sepertinya tidak begitu ramai ya hari ini ya. Sudah ada satu mobil yang baru datang, coba kita lihat ke sana langsung. Suara kita itu. Woi, sopirnya Mas Anang. Nah, ini kita saksikan penurunan kambing-kambing ya. Ini sepertinya banyak sekali. Ini ada domba juga ya. Kayak apa sih regane domba itu di sini? Posisinya saat ini kambing ini sudah well ya, bosku semuanya. Sing pengen domba ning Pasar Wage Tulaan iki ya ono domba wis. Moreno. Harganya ternyata domba itu ya sedengan ya bos ya. Ini ditawarkan dengan harga 2 juta 300 domba. Jadi Pasar Wage Tulaan itu pasar terbesar kambing di Kabupaten Pacitan dan semua jenis kambing ada di sini bos. Oke. Nah kayak segini jantan jumbo juga ada ya. Nanti kita ikuti ke bawah saja ya. Oke, bosku ya. Ini kita lanjutkan lagi. Ini ada kambing yang unik ya. Tapi uniknya ini unik cacat lah ya kalau lihat ini. Modelnya kayak gini. Bengkok bosku ya. Lucu. Ini posisi kita masih di atas ya, dan ini posisi barang ini baru turun dari mobil ya, kayak gitu loh. Bengkoknya kan parah ini yang di sekitar kepala ini kan. Ini ditawarkan 18 buat satu ikat, 18 penawarannya, tapi masih nego di sini itu jauh banget ya kadang dari penawaran. Dan diinformasikan bahwa hari ini harga kambing sangat murah banget bos ya. Emang wedus gue ora payu-payu sampai saya wes jatuh kayak bebek. Nah, ini kan posisi ning gapura ya kan. Ini di gapura masuk. Ini kita sudah agak turun ke bawah karo nonton wedusku sik siji bos ya. Ora payu-payu. Jan regane iki mang ngecemes pol-polan. Lho wedus iki lho. Masuk nyang-nyangane wedus lanang sak mene iki 1 juta kurang iki jujale. Prayem murah tenan. Wis pokoke payu sak juta, wis titik tak dol. Ora ngurus gendang madang. Berarti kita bawa 3 ekor bos ya, ada babon terus sama jantan satu. Warga lapor, Bang. Oh, sama ini. Kalau sing geminjal kan mesti tawake 16 bos pun 1.600.000. Mbah Kapri piye iki ora payu? Mas, cara opo? Hari ini harga kambing murah banget bos ya di Pasar Wage Tulaan ya. Dan jenengan yang mau pembibitan, mau mulai peternakan sangat cocok. Bodo repot ngeluh kabeh iki. Dagang-dagang lokal iki. Oke, ini langsung kita turun ke bawah ya. Ini posisi kita di bawah ya. Ini suasananya bawah seperti ini. Ini juga masih penurunan dari mobil ini ya. Baru datang. Tapi ini sudah posisi di bawah di pasarnya ya, di lapak-lapak pasar. Suasananya seperti ini.
pasar pagi hari ini. Sepertinya semua pedagang sama pada layup-layup ya, karena harga kambing benar-benar murah hari ini ya. Jadi sangat direkomendasikan bagi jenengan yang mau belanja kambing. Nah ini bos, ini harga kambing jantan wis poel dan semato sewu lho mingan. Pot yang ponte mbok ibu. Kuwi babon apa doro iki kabang. Jane ming 850. Yo kan. Murah banget ya Semarang hari ini. Dan banyak jenis-jenis kambing yang ada di pasar Semarang hari ini. Jadi hari ini kita akan fokus cari yang murah-murah. Lematus wah, rekod lo ngono wah. Ini yang satu sih. Murah oleh 200 waduh bu. Aku balen lo ngono. Lo balen. Nah iki ayo bos delok neh babon iki sing iki ireng putih ya iki gumbedi gitu ya. Kira hargane. Sam ini lo gede nih, tenan nih kira hari-hari biasa ini sekitar pak kesohawe 2,5 juta ini kambing segini nih. 10,000 mas. Ratu kude. Dawa-dawa lanci putuhnya boleh lepeh. Nah ini bos babon sam ini gede nih, kau yang ini model ya sam monowi gede nih, gede banget ya lemu ya. Iki meng ditul 17 arep anti tawane 18 dituku 17 diwehne kenyang-nyangane 16 iki 1,500. Oke iki ndelok nek lanang iki sing ireng-ireng meles mening ganteng tapi ya. Pinten bah niki wau? Iki 18.50. 18.50. Nah kambing yang gantengnya seperti ini ya, ini warnanya hitam, ini cuma ditawarkan 18.50, 18.50 iku 1,850, 1,850.000. Ini penawaran ini saya kena dinego-nego ini. Ini ada 2 ekor ya, informasi yang jenisnya sama. Ini mungkin sekembaran, tapi digadung di lapak sana di sebelah. Ya. Lah iki nek wedhus nek bos iki ketoke murah iki jajal ae di blok ya. Mening ini cempe. Jenis kelaminnya betina ya ini bosku ya, kepala hitam dan posturnya bagus, panjang dan tinggi ya. Iya ya. Iya. 300 iki lagere mulih. Endi-endi batuku? Iki lho. Pedok de. Lah toko lek 300 iki. Jaruwe sik 350 bos, iki lek cocok kok tak gawani mulih. Oke. Okay? Nah, iki ening sing luwih murah nih bos. Tenan iki mang tuku lek nyang pasar Wage pengen cari kambing jenengan punya uang 250.000 iku penawaran dapat ini kambing seperti ini ya. Ini kambing-kambing apa yang ngarani landak jadi ini seperti ini 250.000 jenengan ke pasar Wage jual ayam ditukarkan dengan kambing ini bisa bosku ya, karena ada juga harga kambing yang cuma 250.000 barangnya koyong ini iki kambing rego 200.000 bawa sini ke anu nombor lagi bos. Ini info selanjutnya ya, ini boyongan babon iki anake sing ireng putih ya. Nah koyo ngono lanang lho mantul pol iki anake gliwuk-gliwuk babone ya sedengan lho anake tenan ngempeng boyongan anak jantan harga 2,200 mending kayak ini loh 2,200 lah boyongan anak lanang. Nah mau
modeli kau yang lebih dengan matke, dengan persani dengan persis. Lo suket pora? Oke, lanjut ini info selanjutnya. Wolulah, 1.800.000 penawaran nih, iki. Tawa nih sak mono, yang itu sih kena asli. Jentar nunggu. Babon sak mono gede nih, lah. Ini yo kaya mengkono bos. Wolulah nego, kaya nunggu. Mentul-mentul kan. Jadi hari ini memang pasar Wage Tulaan harganya murah banget pokoknya. Direkomendasikan mungkin pagi depan masih murah dengan belanja ke sini. Oke, buatku semuanya ya, pecinta ternak kambing dimanapun berada, saya sarankan mungkin kalau mau cari pembibitan, mau cari kambing, saat-saat ini harga kambing masih relatif murah ya. Ini informasi pada hari ini, hari Jumat Wage, tanggal 4 November tahun 2022. Dan perjumpaan kita sepertinya sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.